Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sayang, ketemu lagi dengan Bu Ika di Sentra Sains dan Anak-anak. Semoga anak-anak walaupun dalam keadaan pandemi, dalam keadaan daring, tapi tidak mengurangi semangatnya ya. Kan sudah habis libur, jadi hari ini kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar anak-anak ilmu yang manfaat barokah fiddini wa dunia wa akhirah. Nah, sikap berdoa, kepala dilunggukan, tangannya sikap. Nah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Hasyim Asy'ari wa ila Muassasah Tarbiyatul Islamiyah Kubun Sari wa ila asadidina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah sayang, biar kita lebih semangat lagi, ikuti Bu Guru ya. Yel-yel TK Muslimat NU 17 Nurapan. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat ya sayang. Nah, selanjutnya kita membaca sholawat nariyah supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kemudahan segala urusan, dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin. Membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladhi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawariju wa tunalu bihil raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal bersama-sama ya. Jangan lupa
selalu semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Ika di Sentra Sains dan Bahan Alam. Tema kita adalah kendaraan, subtema kita adalah kendaraan di udara. Pada kali ini Bu Ika mengajak anak-anak belajar tentang kendaraan yang bernama payung. Ada yang tahu? Iya, betul sekali, yaitu kendaraan helikopter. Helikopter ini Bu Ika membawa gambarnya masih putih polos. Nanti anak-anak silahkan mewarnainya dengan sesuka hati anak-anak biar helikopternya terlihat cantik. Nah, sebelum anak-anak mewarnai, jangan lupa dikasih namanya ya sayang, di atas nama Bu Ika, juga kelasnya ya. Setelah itu silakan anak-anak mewarnainya sesuka hati. Nah, setelah mewarnai, anak-anak akan Bu Ika ajak, yaitu di sini ada gambar awan. Awannya kali ini Bu Ika akan mengajak anak-anak biar terlihat seperti awan. Nanti silakan anak-anak menempelnya awan tersebut dengan kapas. Nah, kemudian di baling-baling helikopter, Bu Ika akan mengajak anak-anak yaitu menggunakan stik es krim. Nah, apabila di rumah tidak mempunyai stik es krim, anak-anak bisa memakai kardus bekas yang dipotong hingga membentuk baling-baling helikopter. Nah, yuk kita lakukan tugas yang kedua, yaitu menempel kapas pada awan dan juga menempel baling-baling helikopter. Silakan diberi lem dulu. Ini awannya, Bu Ika kasih lem dulu. Nah, kemudian Bu Ika tempelkan kapasnya di sini. Kita tempel hingga penuh membentuk sebuah awan. Nah, seperti ini ya sayang. Selanjutnya Bu Ika akan menempel baling-baling helikopter. Nah, Bu Ika kasih lem dulu nak, dengan menggunakan lem Raja Wali ya, biar lebih. Nah, setelah selesai anak-anak menempel awan dengan kapas dan juga baling-baling helikopter menggunakan stik es krim, kemudian Bu Ika akan mengajak anak-anak menulis nama kendaraan di atas. Apa sayang namanya tadi? Iya, helikopter. HELIKOPTER helikopter. Nah, seperti itu ya. Untuk tugas selanjutnya, yaitu adalah tugas yang terakhir, yaitu anak-anak akan Bu Ika ajak, yaitu menghubungkan gambar pesawat dengan pengemudinya. Lalu kita sebutkan profesi yang tampak pada gambar tersebut. Nah, di sini Bu Ika akan mencari, yaitu yang pertama ini adalah gambar seorang pilot. Nah, pilot itu adalah sopir pesawat, yaitu juga termasuk kendaraan yang ada di udara. Mana ya gambar pesawat? Kita tarik garis red. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tugasnya di majalah tema kendaraan pada halaman 28. Nanti silakan anak lanjutkan hingga semua gambar sudah terhubung. Nah, baik, mungkin tugas Bu Ika kali ini ada 3. Yang pertama mewarnai gambar helikopter. Yang kedua yaitu menempel
kapas pada awan dan menempel stik es krim pada baling-baling helikopter dan juga menulis nama kendaraan helikopter. Dan yang terakhir yaitu adalah menarik garis. Selamat mengerjakan sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Kepala ditundukkan, tangannya sikap, berdoa mulai. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa'amilus salihati wa tawassaw bilhaq. Wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.